Sekjen Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Raja Juli Antoni enggan berkomentar soal gaya hidup mewah yang dipamerkan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Gaya hidup yang dimaksud adalah menggunakan jet pribadi oleh Kaisang dan Erina menuju Amerika Serikat. Raja Juli menegaskan bahwa dirinya adalah pengurus partai dan bukan juru bicara Kaisang. Oleh karena itu, ia enggan berkomentar saat ditanya soal kepemilikan jet pribadi yang diduga terafiliasi dengan salah satu perusahaan. Namun, Raja Juli menuturkan adanya kritikan dan keramaian di media sosial merupakan bentuk dari dinamika berdemokrasi. Menurutnya, menyampaikan pendapat termasuk di ruang publik adalah hak kebebasan berpendapat yang perlu dihargai. Sebelumnya, warganet di media sosial X ramai menyoroti unggahan Erina Gudono, istri Kaisang sekaligus menantu Presiden Jokowi. Kaisang dan Erina diketahui sedang berada di California, Amerika Serikat. Keduanya disebut-sebut berangkat menggunakan jet pribadi Gulfstream yang harga sewanya mencapai 250 juta rupiah per jamnya. Tak hanya soal jet, warganet juga menyoroti harga roti yang dibeli Erina seharga Rp400.000 yang diunggah lewat Instagram Story.